Oh, lupa pula tadi. Aku tengah duk kunyah benda lah ni, jagung ni. Aku terjumpa pula. Nampak tak apa ni? Ni nama dia. Nama dia kacang badam. Kacang badam ni. Baik. Jangan lupa subscribe, tekan loceng untuk otak. Kebiasaan ni tak tahu lah kebiasaan ni apa. Dulu time aku bekerja agak syarikat filem. So aku ada job. Job ni hanya shooting dekat area-area yang ada masalah ramai. Tapi aku pelik. Pagi-pagi, aku nampak macam-macam makanan dekat hotel. Yang aku herannya, Mak Sari tu dia tak balut semua makanan kat situ. Kau tahu dia ambil apa? Dia ambil kacang badam, jagung, lepas tu crunchy-crunch, coco crunch ke honey star ke apa benda. Dia letak dalam satu bowl, letak susu, lepas tu dia kacau. Tak sampai seminit ada kacau, dia terus makan. Aku cakap, apa kelebihan coklat tu? Coklat pula. Aku apa kelebihan kacang tu? Rupanya baik untuk minda. Dekat situ aku belajar. Okay, baik untuk minda. So, dari situ aku cuba cari satu benda yang orang kata apa, baik untuk mindset otak, kecergasan badan, ingatan tu, mampu ingat setelah umur dah berapa puluh tahun pun hidup kan. So banyaklah memori kau hilang ke apa kan. So kismis salah satu benda, kacang badam salah satu benda, dan macam-macam kan. Dekat situ aku nampak Mak Saleh dia tak pulun pun makanan pagi-pagi. Serius, aku tak tipu kat korang. Sebab apa? Dia orang makan makanan yang sihat. Pagi-pagi dia telan telur. Dia makan telur untuk bina otot. Bina otot kan? Tak macam kita. Pagi-pagi kau pergi kental apa? First kali nasi lemak 50 sen. Yang kedua, kau gatal pergi cari bihun. Yang ketiga, kau pergi cari lagi lemak daripada tu, mi goreng. Tak salah kau nak makan tu semua. Tak salah kau nak makan benda manis-manis. Akan tetapi, aku bagi tahu kat korang, kacang badam ni baik untuk kecergasan minda anda semua. Okey? Sebab rasa dia macam rapuh. Macam semalam dia baru masak. That's why aku bagi tahu kat korang, dalam ni ada kacang. Ada kacang yang sangat sedap. Dan bila korang nak pergi piknik ke apa, bila korang nak pergi piknik ataupun korang nak lepak saja-saja, korang nak buat satu benda yang you know, mungkin cari alternatif lain, korang boleh cuba untuk dapatkan coklat aku. Okay? Dan aku akan bantu korang daripada A to Z untuk korang jadi ejen. Harga ejen sekarang dah murah. Dah terlalu murah. Dulu aku masuk, dah tak sampai setahun lagi. Dulu aku masuk agak mahal. Sekarang serius murah gila bro. Aku tak tipu kat korang. Sangat-sangat very cheaper. Tak adalah cheaper sampai RM5. Tipu sangat lah macam tu. Betul. So, Mr. Fakrul boleh tolong anda semua. Cuma korang tolong aku like and subscribe my channel, okay? Subscribe sekarang bro, subscribe. Korang membantu channel aku sendiri. Hai. Okay. Ini saja menu aku. Sebenarnya aku nak beritahu, gak arah benda lain. Sebenarnya aku nak Mr. Fakrul nak membantu anda semua yang di luar sana, yang nak jana income, yang nak jana income, yang nak tolong suami sendiri, yang nak tolong family sendiri, yang nak tahu
apa yang nak tolong mak bapak yang tengah susah sekarang ke apa semua kan. Korang sebagai anak, kita push diri sendiri untuk beralah, mengalah. So korang cari duit, korang generate income sendiri, korang buat gila-gila, pastinya income korang pun gila-gila yang akan sampai. Aku tak tipu kat korang. Kalau untuk yang nak jadi agent, korang boleh terus direct call aku. Okay, korang boleh direct call. Ada dua nombor nanti aku akan letak dekat bawah ni, dekat bawah ni. So kalau sama ada korang call aku, aku tak jawab, ataupun korang call assistant aku nanti. Okay, assistant aku always akan jawab. Nanti kalau tu kita akan call dia balik. Kalau korang call tak jawab, kita orang akan korang call korang balik. Jangan lupa like, share and subscribe my channel. My channel Mr. Fatura. Dap dap dap. Cakap dap, bukan sekadar sedap. Ting. Serius. Kau tengok eh. Dish yang aku makan hari ni. Nampak? Kau tengok betapa jelasnya ada biji-biji. Ada biji hitam, nampak? Aku dalam sesame ni aku paling suka. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk channel Mr. Fakrul.